Jimatres Jimatres dimanapun Anda berada. Inilah wisata mistis di Banyuwangi, Jawa Timur. Banyuwangi pernah terkenal sebagai daerah yang banyak menyimpan hal-hal mistis. Setelah terus berbenah sejak 2010, kini Banyuwangi lebih kenal sebagai daerah berkembang yang populer dengan beragam destinasi wisata dan festivalnya. Namun, nuansa mistis masih menjadi bagian dari daya tarik daerah ini. Tim Jimat mengajak Anda mengobati rasa penasaran dan memenuhi minat Anda terhadap salah satu tempat paling menarik di Banyuwangi. Alas Purwo adalah hutan tertua di tanah Jawa, penuh dengan pepohonan rimbun berusia ratusan tahun. Namun bagi yang mampu melihat, hutan ini adalah kerajaan maha megah dengan ribuan penduduk. Tidak heran setiap tahun ratusan orang dari seluruh Indonesia datang silih berganti, bukan untuk menikmati keindahan pantainya atau berwisata di beragam tempat indah lain. Mereka datang untuk beragam kepentingan spiritual. Sebagian sekedar datang dan merapal mantra, sebagian menghabiskan waktu beberapa minggu untuk bersemedi mengantar niatnya. Bahkan konon tidak sedikit yang akhirnya menyeberang dan tinggal tetap di dalamnya. Yang pertama, Pura Giri Saloko dan Situs Kawitan. Di kawasan hutan Taman Nasional Alas Purwo, ada sebuah pura yang sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat peribadatan umat Hindu. Pura ini dikenal dengan nama Pura Luhur Giri Saloko. Salah satu upacara adat yang sering dilakukan di pura ini adalah pager besi yang dilaksanakan setiap 210 hari sekali. Nuansa Hindu di tempat ini sangat terasa karena beberapa patung yang berada di kompleks pura dibungkus dengan kain poleng yang sangat identik dengan Bali. Tidak jauh dari Pura Giri Saloko juga terdapat situs Kawitan yang diyakini merupakan peninggalan pada zaman Majapahit. Situs Kawitan pertama kali ditemukan dalam keadaan terkubur dalam tanah berupa ongkokan batu yang menyerupai gapura. Sebelumnya, lokasi penemuan situs Kawitan ini menjadi lahan pertanian dan ditanami labu oleh masyarakat sekitar. Nama Kawitan berasal dari bahasa Jawa kami yang berarti awal. Dikatakan tua karena masyarakat mengaitkannya dengan hutan Alas Purwo yang dipercaya sebagai tanah paling awal penciptaannya Pulau Jawa. Wisata Goa. Tak salah jika hutan di ujung timur Pulau Jawa sisi pantai selatan ini kerap menjadi junjungan para spiritualis berbagai daerah untuk meningkatkan ilmu olah batinnya, terutama di bulan Satu Suro. Banyak sekali orang datang mencari wangsit maupun menempa ilmu kebatinannya. Jika beruntung, mereka yang menjalani lelaku bisa mendapat pusaka yang tersimpan di Alas Purwo atau mendapat kekuatan spiritual lebih di sana. Jika dirasa belum, mereka akan terus bermeditasi hingga berhari-hari sampai mendapatkan hajatnya. Bahkan ada yang bertapa dalam waktu tahunan karena merasa belum mendapat petunjuk. Ada salah satu gua yang paling terkenal ialah Gua Istana yang paling sering dikunjungi beberapa petinggi, termasuk salah satunya ialah Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah singgah di sini. Ditemukan kurang lebih sebanyak 44 gua yang tersebar di seluruh kawasan Alas Purwo yang selalu dikaitkan oleh klenik dan para petapa hingga saat ini. Makam Mbah Dowo. Ukuran makam pada umumnya adalah 1x2 meter. Panjang makam rata-rata tidak lebih dari 3 meter.
Namun ketika berkunjung ke Alas Purwo, Anda akan menemukan sebuah makam dengan panjang 7 meter. Makam yang diberi nama Makam Mbah Tuwo ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Makam dengan panjang 7 meter ini menjadi salah satu misteri Alas Purwo yang cukup menarik untuk dibahas. Konon, yang dikubur di makam ini bukanlah jasad manusia, melainkan tombak pusaka milik Empu Barada yang dititipkan pada Surya Bojonegoro untuk diberikan kepada Raja Klungkung. Tombak sakti ini nantinya akan digunakan oleh Raja Klungkung untuk melawan seorang wanita dengan ilmu hitam, yaitu Calon Arang. Hutan Bambu Pancur. Hutan bambu ini mungkin sekitar 500 meter dari pos pancur. Lihatlah di kiri kanan jalan banyak bambu yang panjang dan melengkung, ditambah dengan suasana yang masih alami. Tidak ada manusia atau pos penjagaan di dalam hutan bambu. Suasananya makin terasa magis. Patung Gandrung. Banyak saksi mata yang sering melihat bahwa patung penari gandrung yang berada di atas pantai Watu Dodol ini terkadang bisa bergerak dan menari dengan sendirinya. Banyak juga para saksi yang tak sengaja melewati jalur ini melihat wajah patung gandrung yang ekspresinya berubah-ubah. Keangkeran yang menyelimuti patung gandrung ini pernah diulas dalam berbagai acara paranormal yang mengiyakan bahwa patung ini memang memiliki roh gaib. Batu besar. Ya, batu besar yang berada di tengah jalan raya inilah yang disebut Watu Dodol. Telah banyak upaya dilakukan untuk memindahkan Watu Dodol, mulai dari memecah hingga menariknya dengan kapal. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Bahkan kapal yang bersusah menarik Watu Dodol terbelah menjadi dua dan karam. Hal ini yang menyebabkan warga percaya bahwa batu ini dijaga oleh sosok-sosok gaib, karena batu ini merupakan suatu pintu gerbang dari kerajaan yang sering dilalui oleh makhluk astral utusan Ratu Pantai Selatan. Anehnya, banyak orang mempercayai bahwa batu ini sebelumnya ada di pinggir pantai, namun tiba-tiba saja berpindah di tengah jalan pada suatu malam. Bentuknya yang besar dan batu ini hanya berdiri dengan dasar batu yang ukurannya lebih kecil, seolah-olah melayang. Jika dibayangkan menggunakan logika, sangatlah tidak masuk akal batu ini bisa berdiri kokoh. Dan munculnya sebuah satu batang tanaman di dinding batu yang ada di bongkahannya. Padahal sangat tidak masuk akal, sebuah pohon tumbuh di dalam batu. Bunker peninggalan Jepang. Bunker peninggalan Jepang yang berada di atas bukit Watu Dodol ini dulunya difungsikan sebagai benteng pertahanan tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Kini bunker peninggalan Jepang sering digunakan oleh pertapa untuk melakukan ritual tapa dan berdoa menuju dimensi gaib. Bahkan seseorang bisa bertapa hingga bertahun-tahun. Jika jimatres-jimatres memasuki bunker ini, maka ada beberapa bagian lorong yang saling terhubung. Sayang, tentunya untuk membuktikan ini harus memasuki bunker. Dan kini memang sudah buntu dan tertutup. Tapi di dekat pintu bunker kalian bisa memandang view Selat Bali dari sudut pandang bukit yang cantik dan indah. Menurut salah satu juru kunci bunker ini diyakini bisa menembus hingga wilayah Alas Purwo hingga pantai selatan. Lokasi bunker ini tidak jauh dari makam Syekh Maulana Iska dan dua makam lainnya yang juga menimbulkan kesan misterius. Sumur Air Tawar. Jika jimatres-jimatres turun ke area laut di bawah patung gandrung, ada sebuah keajaiban. Aneh tapi nyata, di Watu Dodol terdapat sumber air tawar. Ketika air pasang, air laut bisa masuk ke dalam sumber air ini, namun airnya tetap tidak asin. Air tawar yang keluar dari bebatuan itu konon diyakini khasiatnya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit.
sehingga oleh penduduk sekitar dibuatkan pembatas dari batu dan dibangun seperti sumur. Bagi masyarakat luar Banyuwangi menjelang hari suci selalu memenuhi tempat ini. Selain mengunjungi sumur air tawar, orang Bali khususnya para supir truk sering berhenti di Watu Dodol untuk memberikan persembahan di batu ini, seperti kembang, buah-buahan, uang dan sebagainya. Karena konon sumber ini sangat diyakini kemistikannya dan tak banyak juga cerita yang mengkait-kaitkannya dengan hal tragedi kecelakaan yang sering menimpa pengendara di sekitar jalanan tak jauh dari sumber sumur. Ada pula kematian sosok wanita yang tidak wajar dengan cara melompat di sana. Bahkan ada pula kisah dukun yang dipantai hidup-hidup di sini. Nah, jimatres-jimatres semua, itulah sekilas misteri di Alas Purwo Banyuwangi dan misteri Watu Dodol yang memang sudah melegenda di bumi Blambangan. Watu Dodol berada tepat pada jalur utama Situbondo Banyuwangi. Nama Watu Dodol sendiri diambil dari sebongkah batu yang ada di tengah jalan raya Situbondo Banyuwangi. Batu ini menjulang setinggi 10 meter dengan permukaan batuan keras. Keberadaan batu ini memiliki banyak versi cerita. Salah satunya adalah legenda Ki Buyut Jaksa yang menjadi cikal bakal tradisi Puter Kayon. Batu yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda tersebut dianggap sakral oleh warga sekitar karena banyaknya peristiwa mistis dan janggal terjadi. Mulai dari pembongkaran pertama ketika jalur Merak Banyuwangi dibuat pada era Belanda yang banyak menelan korban jiwa. Dan anehnya lagi, saat jimatres-jimatres tentunya mengambil foto patung itu tanpa sengaja, tentunya Anda seringkali gagal untuk memotret. Padahal gambar pratayangnya seakan tidak terjadi apa-apa. Itulah cerita mistis dan misteri di bumi Blambangan Banyuwangi. Salam jimatres, salam satu misteri. Auuu.